ba'd. Hadis yang ke-31 dari Umdatul Ahkam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, idza ghtasala min al-janabah, apabila mandi dari sebab junub, ghassala yadayhi, beliau membasuh kedua telapak tangannya dulu. Ini hukumnya sunnah. Thumma tawadda'a, kemudian beliau berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudu beliau ketika salat. Artinya wudu total dari awal sampai akhir. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain bahwasanya beliau berwudu selain kakinya. Dalam hadis ini wudunya total dari berkumur-kumur sampai dengan membasuh kaki. Dan wudu di dalam mandi junub hukumnya juga sunnah. Thumma yaghtasil, kemudian beliau mandi. Nah, ini yang wajib, yaitu basah seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Thumma, kemudian yukhallilu, beliau menyelah-nyelahi biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, sya'rahu, pada rambutnya. Jadi kedua tangannya diselah-selahkan pada rambut, supaya tujuannya supaya kulit dari kepala ini semuanya terkena air. Karena itu adalah sesuatu yang wajib untuk membasahi seluruh tubuh kita ketika mandi junub. Hatta sehingga idza dhanna, ketika beliau menyangka, annahu qad arwa basharatah, bahwasanya beliau sudah membasahi seluruh kulitnya, yaitu kulit kepalanya, afadha alaihi, maka beliau pun menuangkan kepada dirinya, al-ma'a, air, thalatha marratin, tiga kali. Jadi maksudnya beliau tuangkan pada kepalanya tiga kali cawukan dengan kedua telapak tangan begini. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya beliau itu mencawuk tiga kali dengan dua telapak tangan. Yang pertama diusapkan pada bagian kanan kepala, kemudian mencawuk lagi, dibasuhkan pada bagian kiri kepala, kemudian mencawuk lagi dan dituangkan pada bagian tengah kepala. Nah, itu caranya kalau mau sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sekarang sudah ada ciduk, ya, biasanya pakai ciduk, pakai gayung, nggak ada masalah. Tetapi kalau mau sesuai apa yang dilakukan Nabi dengan kedua telapak tangan tadi, ya, tiga kali cawukan, dan itu kanan, kiri, tengah urutannya. Thumma, kemudian ghassala, beliau membasuh sa'ira jasadihi, seluruh dari tubuhnya, yaitu yang belum dikenai air. Wa kanat taqulu, dan adalah Aisyah mengatakan, kuntu, adalah aku, aghtasilu ana, saya mandi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari satu wadah. Jadi satu ember digunakan untuk mandi bersama. Maka ini menunjukkan bolehnya suami istri mandi bersama. Hukumnya mubah. Naghtarifu, kami menciduk, minhu, dari wadah tadi, jami'an, bersama-sama. Ya, inilah cara mandi junub yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, beliau melakukan tiga tahap. Tahap yang pertama, sebagai mukaddimah, mencuci kedua telapak tangan dulu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau itu membasuh kemaluan. Karena kemaluannya terkena mani. Meskipun mani tidak najis, ya, tapi supaya bersih, maka dibasuh dengan air pada bagian kemaluan. Setelah itu, tahap yang kedua adalah berwudu. Kemudian tahap yang ketiga adalah membasuh seluruh tubuh dengan dimulai pada bagian kepala terlebih dahulu, dan semua kulit kepala dipastikan terkena air. Cara mandi seperti ini disebut oleh para ulama dengan cara mandi yang kamil, yang sempurna. Ada lagi cara mandi junub yang mujizi, yang sudah mencukupi meskipun tidak sempurna sesuai urutan tiga tadi, yaitu membasuh kemaluan, kemudian wudu, kemudian mandi. Tapi cukup membasahi seluruh tubuh saja. Anggaplah kita misalnya punya kolam renang, setelah kita junub, kita masuk dalam kolam renang. Masuk dalam kolam renang, kemudian apa? Kolam renang yang besar, ya, yang airnya banyak, ya. Karena kalau airnya sedikit, nah itu ada larangan. Bahwasanya kita masuk ke dalam air yang mandi junub, di dalam air yang tidak mengalir. Nah, maka kita mencemplungkan diri dalam kolam renang kita tersebut, kemudian setelah itu kita basahi seluruh tubuh kita, ya, tenggelam sekali, kemudian langsung naik dan sudah basah seluruh tubuh kita, maka ini sudah mencukupi untuk menghilangkan junub. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat wanita,
Beliau mengatakan, "Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin min ma'in, thumma tufidi ala ra'si jasadi ala sa'iri jasadik min al-ma', fa idza anti qad tahurti." Engkau tuangkan air pada kepala 3 kali, kemudian tubuhmu kamu basahi, maka kamu sudah suci. Tidak disebutkan wudu, sudah mencukupi. Maka wudu dalam kondisi mandi junub ini adalah hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.